Okay, last kita tengok kereta yang ni. Ni pun baru sampai lah, HR-V. HR-V baru sampai ke. Warna putih, lampu halogen, so dah tahu, tengok rim. Ini bukan spek V. Ha, ini ada mid spec or low spec. Oh, ada. RM67,800. 2015. 1.8 eh. HR-V adalah 1.8. 2015. Yang ni tak ada body kit, tak ada apa-apa. Kereta kosong je. Belakang. Okey, cantik. Ada lampu kristal eh. Lampu kristal. Kita tengok dalam. Ah, ni spek paling bawah lah. Spek S. Kenapa saya tahu spek S? Sebab dia punya fabric eh. Ni semua fabric. This leather. What door seal is this? This is a sticker lah. Ini sticker. Okay, this is a fabric seat. Seat fabric boleh tahan, nampak rupa boleh tahan. Okay, kenapa saya kata ini adalah kereta spek S? Sebab dia punya steering tak ada multifunction. Kedua adalah dia punya player, nampak player dia. Ini adalah player paling murah sekali. Faham tak? Ha, tahu kereta tak? Tengok kereta tak? Ha, ini meter dia. Okay, atas. Ini belakang eh. Okay, belakang pun fabric. Leather. Ini ada ultra seat eh. Ultra seat boleh naik. Sini boleh turun habis. Okay, ini paling pandai sekali Honda. Not too bad. You can actually move this up. Let me see how you move it up. I can't move it up lah one hand. Kena pakai dua tangan. Okay, tak ada aircon kat belakang. Aircon kat depan. So, ini rupa dia. HR-V. Kita nak tengok dia punya boot space. Eh, besar. Very big boot space. Amat terbesar sekali. Tapi dia punya ni adalah lembut. Kalau ni keras lagi bagus lah. Pada pendapat saya lah. Okay, in my opinion. But everybody is entitled to their own opinion eh. Shark fin antenna. Okay, so ini adalah tahun 2015. RM67,000 HR-V. Kita tengok sebelah sini lah. Boleh nampak? Nampak jelas. Okay, nampak sangat jelas. Memang cantik. Cantik. Okay, so itu saja untuk HR-V yang ni. Ada lagi dua biji kereta kat depan. Okay, kita depan. Nak tengok Alza, Avanza dengan Livina eh. Okay, kita tengok Alza yang dulu. Ini Alza tahun berapa ni? Ini Alza 2015 1.5 eh SE. 1.5 SE, harga dia 42,000, 42,000 nampak. Okey eh. Kita tengok dalam. Sebelah sana tak sampai lah. Okey, seat Alza dekat tengah boleh peluk girlfriend lah, memang bagus. Siapa yang tengah puasa jangan tengok. Nanti batal puasa. Okey, ini adalah dashboard dia, meter kat tengah. Seat dia warna merah eh, warna merah. Memang cantik lah. Okey, center console kalau tak mahu nak peluk girlfriend, buat macam ni. Boleh peluk. Peluk memeluk tu bagus. Mendekatkan okey, jangan main-main. This is the seat eh, this is the door fabric eh. Aku dah apa ni, meletih pula. Okay, agak besar. Ini seat belakang dia agak panjang eh. Seat belakang agak panjang. Okay, kita nak cuba macam mana buka seat. Susah tak? Memang susah ni. Nak ke belakang macam mana? Memang susah ni. Okay, so seat Exora adalah paling senang untuk di move lah. Okay. Ini belakang dia. SE eh. Versi SE. Nombor plate pun cantik. 7676.
alamat tersangatlah kecil. Ini adalah tempat letak barang. Tak boleh letak barang pun lah. Okay. So itu saja. Auza 2015 42,000. Okay. Ha, ni pula Avanza. Avanza spek E, eh? E. Okay. Toyota pula adalah JEG. So E adalah spek tengah. Faham tak? E adalah spek tengah. Ini tahun berapa? 2011 33,000. Okey, Avanza 2011 33,000. So ini muka depan dia. Kita tengok dalam. Oh. Saya tak pernah tengok dalam. Dia punya apa ni? Very nice lah. Look at this. The colors are very very nice. It's bluish purple. So it's my favorite color. So it's very nice. Okay, so this is the Avanza. Dalam Avanza dia, ini rupa dia punya dashboard. Player dia adalah Toyota, eh, original. Original. Okay, ini adalah dia punya center console. Ini adalah seat dia. Okay, boleh tahan, tak ada komplain lah. Kereta 10 tahun kan. Okay, ini belakang pula. Okay, belakang dia tak ada aircon, eh. Ada. Dia aircon ke recirculator? Recirculator. Dia bukan aircon, eh. Dia akan ambil aircon depan, tolak ke belakang. Faham tak? Ha, beza aircon dengan circulator. Ini dia punya seat. Ha, tengah. Okay, seat belakang dah lipat. Kita buka. Aduh. Eh, ada bag. Ni kereta orang ke? Oh, ada bag. Ni bag dia. Oh, bag Toyota. Emergency kit. Okey, seat dia boleh tolak ke belakang. Kalau tolak ke depan, ke belakang pula. Ke depan, macam ni lah. Okey, this is your boot space. You move the third row to the top. Not too bad. Boleh tahan. Okey, kalau dah naik, dia sikit je lah tempat. Okey, saya tunjuk dia punya meter. I'll show you the meter. Nah, ini steering dia. Ini meter dia. Bolehlah kita jalan-jalan kan. RM33,800 2011. Okay, abang ini kereta terakhir. Nissan Livina, kereta tercantik sekali. Nombor pun cantik. Okay, tengok dia punya tahun dulu, eh. Tahun berapa ni? 2014, 1.8, 57,000, eh, 57,000. Let's take a look at the car. Okay, 57,000. Boleh tahan lah, boleh tahan. Kereta nampak betul-betul kemas. Cantik. Not too bad, ya. Eh? Comes with an Impala spoiler. This is a Grand Livina tau. Ini adalah Grand Livina. Okay. Rim dia cantik. Cat dia masih cantik. Kita tengok dalam. Eh. Oh, cantik ni. Okay, this has a bit of a darkened wood. Eh. Darkened wood finishing. Dia punya sini. Hui, memang canggih dia punya door handle. Tengok, begitu canggih sekali door handle. Canggih manggih, boy. Okay, ni dia punya pemandangan dashboard. Boleh tahan, cantik juga. Ada wood finishing, wood trim. Dekat gear, dekat sebelah radio semua ada. Multi-function steering. Dekat meter. Ini dia punya seat. Cantik, cantik. Memang cantik. Okay. Kita tengok belakang. Okay, ini belakang dia. Oh, dia ada aircon lah. Aircon kat belakang ni. Boleh tahan? Ha, dah panas. Okey, kita tengok macam mana nak buka seat dia. Susah ataupun senang? Oh, yang ni tarik kat sini pula. Pelbagai pattern. Tak boleh tarik, eh. Saya tak tahu.
Oh, dia tarik kat sini. Oh, macam ni. Okey, nampak. Dia tarik kat sini. Lepas tu yang ni boleh bagi dia tidur lah. Tak tahu macam mana. Okey. Very very small space lah to get inside. So seat belakang boleh tahan lah, boleh tahan. So ini adalah Grand Livina. Banyak orang suka kereta ni tau. Saya tak tahu kenapa. So itu saja untuk kereta terpakai kita. Ini adalah 2014. Tengok sini. 1.8 57,800 Nissan Grand Livina. Sangat-sangat mengancam. Okay guys, so jumpa lagi. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau ada apa-apa, telefon nombor yang di bawah. Okay, bye-bye.